sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman ya, sekalian aja lah buatin video ini dikit mungkin singkat, ngelihat proses parkirnya vessel HD785 ya. Ini posisi vesselnya udah dicincang ya, alias sudah dibelah jahitannya ya, alias topinya ini udah dibelah, posisinya dia ngangkut masuk ke trailer ya, kayak gini dia duduknya kondisinya. Ini ya, ini udah dibelah ini. Ini belum, ini kan jahitannya udah dibelah. Nah, ini lagi proses pindahin. Nih, lagi pindah dia. Tuh, lagi jalan. Kita lihat. Kalian kita penasaran juga. Ya, proses pindahinnya model apa? Kita lihat nih. Nih, vesselnya kayak gini. Jadi tulangan yang di bawahnya itu udah dibelah itu. Tulangan bawah aslinya. Nah, itu kalau yang udah jahitannya udah di atas itu ya. Udah di atas itu. Ntar bakalan dijahit lagi, nah termasuk topi-topinya ya. Itu topi-topinya itu. Ntar bakalan dijahit lagi. Nah, yang ini, yang ininya itu udah akan dipasang di sini. Ini kalian dipasang di bawah sini, ntar bakalan dilas ulang. Jadi kondisi vessel yang sebesar itu kalau dicincang-cincang bisa masuk satu trailer. Jadi dia dijahit ulang alias dilas lagi itu loh, istilahnya dijahit itu ya. Buat teman-teman kalau misalkan emang yang minimalnya penasaran atau pengen tahu kondisinya mana sih, kalau misalkan emang vessel nah kayak gini ya, kalau tampilan di belakangnya itu kayak gini. Oh, itu kondisinya udah dilepas-lepas semua itu. Nih kalau pengen lihat deketnya kayak gini. Nah itu ya. Itu rangka bawah. Nah ini yang sebelah kanannya. Nah ini udah dipotong dari sebelah sini. Ini itu bakal nempel ke ujung sini. Nah ini topi-topinya ini. Ini topi-topi tadi yang untuk nempelnya posisi di atas di depan sini. Itu kalau misalkan emang teman-teman mau tahu. Jadi untuk mobilisasi khususnya ke area Sumatera yang memang jauh di dari laut, ini harus dicincang kayak gini lewat jalan darat. Jadi dia diikat dari frame over kayak gini, jadi diikat ditumpuk jadi satu kayak gini. Ntar bakalan dilas lagi kalau di sininya nyampe di sini. Memang butuh effort sih, kalau untuk area yang memang nggak ada lautnya, mendingan utuh langsung masuk LCT, langsung pasang ke unit ready, langsung dia masuk tambang. Nah ini vesselnya produk dari Patria, tuh ada tulisan Patria tuh, ya kan. Nah ini kondisi vesselnya, kalau misalnya teman-teman penasaran atau memang pengen lihat, ya dia duduknya di trailer. Itu aja ya kondisinya ya. Jadi unit ini bakalan parkir, bakalan nurunin barang ini, ntar bakalan dilas lagi nih. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada komen, saran dan masukan silakan, ntar saya jawab. Kalau misalkan emang ada tambahan, pengen buat video apa silakan di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.